Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istri suka melawan suami. Yang namanya rumah tangga, Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Allah berfirman, orang yang menikah itu adalah jawaz. Jawaz adalah pasangan. Yang namanya pasangan saling. Salingnya ada empat. Yang pertama tahabuk, yang kedua ta'awun, yang ketiga tasyawur, yang keempat ta'fi. Tahabuk, suami istri harus saling mencintai. Saling mencintai satu dengan yang lain. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Yang kedua ta'awun, saling tolong menolong. Kalau ada masalah apapun, tolongin tuh istri oleh suami. Tolongin tuh suami oleh istri, saling tolong menolong. Karena rumah tangga milik berdua, pasangan. Yang ketiga, tasyawur. Selalu bermusyawarah tiap ada permasalahan. Sebelum kita menikah, terserah gue dong. Kita yang punya diri. Mau diapain tuh duit? Mau ngapain kek? Begitu menikah, rumah tangga milik berdua. Ada apapun hendaknya dimusyawarahkan dengan pasangan Anda. Tasyawur. Yang keempat, ta'fi. Kita ini manusia biasa yang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pernah berbuat salah, betul? Betul. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik yaitu orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Kalau suami punya salah, minta maaf sama istri. Kalau istri punya salah, minta maaf sama suami. Wajib saling minta maaf. Baru rumah tangga kita akan aman. Maaf, ternyata tadi Abdel bilang, dalam rumah tangga, kadang-kadang suami yang nyebelin, kadang-kadang bini yang nyebelin. Pernah ibu nyebelin buat suami? Wah, enak aja katanya Gus. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. An-Nisa 19. Tugas para suami itu apa? Pergauli wahai para suami istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Bujuk mereka, cumbu mereka, belai mereka, peluk mereka, sayangi mereka, rayu mereka, puji mereka. Itu perintah Allah. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok yang sebelah kiri. Ini kalimat kiasan. Hati seorang perempuan itu rapuh. Kalau suaminya ngomongnya terlalu diktator, tak, tak, bisa patah. Ini kiasan, bukan hakiki. Jadi suami itu wajib memuji istrinya. Namun, jangan ketawa dulu, mikir. Karena Allah berfirman, fa'il karih tumuhunna. Kalau suatu saat istri kalian menyebalkan kalian. Ini ayat loh, saya cuma nyampein doang. Artinya sadar gak sadar, berasa gak berasa. Kita para istri kadang-kadang nyebelin buat lakinya masing-masing. Apa artinya? Kalau kita sadar suami gak suka pakai baju ini, depan suami jangan pakai baju ini dong. Kalau kita sadar suami gak suka makanan yang ini, walaupun Anda suka, makannya jangan depan suami. Kalau Anda tahu suami tidak suka spray yang ini, jadi pasangin spray yang ini. Dan seterusnya, itu tugas istri. Jangan merasa benar, seringannya belinya, cuman suami sudah memakluminya. Sekarang, pernahkah Anda mendengar kata nusuz? Ngelawan. Apa sih yang namanya nusuz ngelawan? Suami ngelawan istri, kebalikan dari istri yang solihah. Anda lihat An-Nisa 34.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Nih sekarang. Wallati tahawpuna nusuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Suami, kepala keluarga. Allah merebihkan para laki-laki dibandingkan dengan para perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezeki mereka buat istrinya. Jangan semuanya, sebagian tahu. Isi yang solihah, isi yang menjaga kehormatan dirinya. Baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang nusud, yang ngelawan, yang sotoy sama suaminya, gak pernah nurut sama suaminya. Nasihati dia, pisah ranjang, pukul mereka. Mana orang nusud? Nah. Apa sih yang namanya nusud dari Bunga Rancu? Misalnya, habis nikah, suaminya ngajakin pindah. Walaupun ngajakin pindah cuma di perumahan kecil, RSS. Berapa S-nya ya, Den? 7. RSSSS. Rumah susah selojor sisi susukan. 4 S. Walaupun isinya orang kaya, kalau suaminya punya rumahnya cuma itu, diajak pindah tidak mau, itu nusud. Atau ini istri keluar rumah tanpa diizinkan suami, kecuali kalau ke rumahnya ada duit, keluar ngaji, itu mah tidak nusud. Itu nusud. Kalau keluar rumah cuma mejeng, ke mall, numpang adem, ngarumpi sama tetangga, nah itu. Atau misalnya saja suaminya ngajak entuh, istrinya gak mau, itu nusud. Jadi banyak diantaranya yang disebut dengan istri nusud yang membuat suami tidak suka. Nah, maka kewajiban suami yang pertama nasihati baik-baik, ajak ngobrol, bicara. Saya tidak suka kamu begini, ngobrol deh, nasihatin. Ternyata istrinya rada keras kepala. Terus begitu nusud terus. Langkah yang kedua, pisah ranjang. Yang disebut pisah ranjang, boleh jadi kalau kamarnya ada dua, ranjangnya dipisahin. Cuman kalau rumahnya RSSS cuma satu ranjang kan. Kamarnya cuma satu, anak kecil. Nah, mungkin gak tegor-tegoran walaupun seranjang. Mungkin kalau istrinya nyolek-nyolek, suaminya diem aja, ditolak. Mungkin walaupun berhubungan badan gak diajak ngomong sama suaminya. Atau boleh jadi kalau misalnya yang disebut pisah ranjang itu benar-benar pisah ranjang beneran. Cuman kalau rumahnya kecil susah. Emang ranjangnya cuma atuh, kamarnya cuma atuh, susah duk-duk. Nah, ini yang disebut dengan nusus, pisah ranjang. Ternyata pisah ranjang bininya juga emang udah begitu bengal dah. Keras kepala beneran. Yang ketiga, boleh dipukul. Memukul di sini ada syaratnya. Satu, tidak boleh lebih dari 10 kali. Yang kedua, tidak boleh memukul wajahnya. Yang ketiga, memukul bukan untuk menyakiti tapi mendidik. Jangan pak lalaunan. Pak. Kalau perlu dipukulnya pakai pipi. Pak. Kecuali kalau suaminya selingkuh, mukulnya kencang. Buah. Tuh. Bahkan ada ulama yang mengatakan mukul itu paling kenceng pakai siwak. Saya tanya, bisa kenceng nggak kalau mukul pakai siwak? Enggak. Saking tidak boleh menyakiti, karena itu mendidik bahwa yang engkau kerjakan suami tidak suka. Namun Allah berfirman, kalau sudah dinasehatin, sudah pisah ranjang, sudah juga dipukul tidak mempan, terserah suami. Mau dicerai silahkan, mau dilanjutkan silahkan. Cuman penggel punya bini kayak begitu mah. Cuman kalau istrinya sudah sadar, dia sudah minta maaf, berbuat baik, merubah sikap, merubah perilaku, ah, fa'in atau nakum.
kalau dia sudah taat, maafkan dia. Jangan kalian para suami menyusahkan istri-istri mereka. Apa maksudnya? Kalau istri sudah merasa salah, lalu minta mama suaminya, jangan suami memperpanjang masalah. Alah, kemarin juga. Nah, ini salah. Artinya dia tidak bijak. Maafkan, cut, selesai. Dia sudah kembali kepada saya. Begitu seharusnya. Kalau suami menghadapi istri-istri yang nusus.